kita akan mengambil air dari batang kapol untuk obat batuk. Kembali lagi di Dimensi Petani. Video kali ini Dimensi Petani akan mengupas cara mengambil air nira pada batang kapulaga untuk obat batuk, atau bahasa di daerah kami yaitu nuak kapol. Cara ini terbilang sangat sederhana, tapi besar manfaatnya untuk kesembuhan batuk anak-anak. Selain murah, air nira dari batang kapulaga sangat aman dan tidak mempunyai efek samping. Bila mana anak sakit batuk, suka dikasih tuak kapulaga, alhamdulillah batuknya sembuh. Oleh karena itu, Dimensi Petani akan berbagi bagaimana caranya. Langsung aja simak videonya. Ini kita akan mengambil air dari batang kapol untuk obat batuk. Ini alat yang dipergunakannya pisau, plastik, sama karet. Nah, terus langkah selanjutnya kita memilih batang yang tua enggak, muda enggak, jadi pertengahan seperti ini. Nah, setelah itu kita potong batangnya. Nah, kita potong seperti ini. Terus kita masukkan plastik seperti ini. Lalu ikat. Pakai karet gelang. Kalau sudah begini, tinggal nunggu aja satu malam. Terus besok pagi-pagi kita ambil ini. Pause deh. Nah, ini teman-teman, hasil dari mengambil air dari batang kapulaga ini udah ada airnya. Waktunya cuma satu malam dan ini bisa digunakan sebagai obat batuk. Sekarang kita ambil saja. Dan insya Allah ini bisa menyembuhkan batuk khususnya untuk anak-anak. Kita tinggal tuang ke gelas saja, langsung diminum oleh anak. Insya Allah ini aman. Mungkin itu cara untuk mengambil air nira batang kapol. Terima kasih. Itulah video cara mengambil air nira dari batang kapulaga atau nuak kapol untuk obat batuk anak. Bila sakit berkelanjutan, hubungi dokter, karena obat ini hanya obat alami yang tanpa resep dokter, tetapi sudah teruji khasiatnya. Semoga video Dimensi Petani sampaikan bisa bermanfaat, dan bila dianggap bermanfaat jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya.